Amora Lemos, tampil menyanyi, di acara HUT 57 ASEAN, bagus banget suaranya, sukses bikin bangga. Amora Lemos, sosok anak dari pasangan penyanyi Diva Krisdayanti, dengan pengusaha Raul Lemos. Mendadak viral, hingga sukses mencuri banyak perhatian, kalangan pengguna media sosial hari ini. Tak hanya Krisdayanti, yang terkenal dengan suaranya yang sangat bagus, ketika saat ia menyanyi. Ternyata, bakat yang dimiliki oleh Krisdayanti dalam menyanyi tersebut, turun ke anak perempuannya yaitu Amora Lemos. Meski kini, sosok Amora Lemos tersebut masih berusia 13 tahun, namun Amora Lemos ternyata memiliki suara yang luar biasa bagusnya, yang telah diturunkan dari sang ibundanya, yaitu Krisdayanti. Hal tersebut terlihat dari sebuah postingan unggahan yang diunggah di laman sosial Instagram milik Krisdayanti. Yang memperlihatkan sebuah unggahan video, momen saat anak Krisdayanti Amora Lemos sedang menyanyi. Amora Lemos terlihat sedang menyanyi, tampil di acara yang bertajuk HUT 57 ASEAN, pada tanggal 8 Agustus tahun 2024. Tampil cantik, dengan menggunakan kebaya berwarna senada rose gold, dengan rambut yang disanggul. Sosok anak Krisdayanti dengan Raul Lemos tersebut, nampak terlihat sangat cantik dan anggun sekali. Hingga tak heran, penampilan Amora Lemos saat tampil menyanyi di acara HUT 57 ASEAN tersebut. Sukses membuat bangga para kalangan netizen, selain tampil sangat cantik Amora Lemos tersebut. Terdengar tampil menyanyi dengan suaranya yang sangat bagus dan juga merdu sekali tersebut. Kini, unggahan momen saat Amora Lemos tampil menyanyi di acara HUT 57 ASEAN tersebut berhasil menjadi trending topic di media sosial dan mendapatkan beragam macam komentar pujian. Bangga banget pasti Krisdayanti dan Raul Lemos, anaknya tampil memukau di HUT 57 ASEAN, tulis komentar pujian netizen.